Alhamdulillah surat-suratnya udah beres ya. Lihat Masya Allah Tabarakallah, banyak para jamaah umroh yang itikaf di Masjid Quba ini. Nah di sana ada air jam-jam ya. Gimana petugas gak nih ambil foto? Enggak. Allah, minum air dingin, buat langsung jedut. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan bisa cepat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah di vlog kali ini kita udah ada di Masjid Quba ya. Awas deh, hati-hati. Ini bareng Kang Alman. Masuk dulu Kang ya. Iya. Ih Kakang korongnya itu. Yang benar nih. Nah, sekarang kita mau ziarah ke Masjid Quba ya. Quba. Ini masuk guys. Itu doang awas dah. Harus kalau sampai. Itu doang awas ya. Tadi kemana? Tadi ke Jabal Mahnet ya. Ke Jabal Mahnet. Sekarang mau sholat. Sekarang mau sholat di Masjid Quba. Kata Abi, kalau sholat di Masjid Quba ini sama dengan setara dengan haji umroh. Setara dengan umroh. Masya Allah, jadi Masjid Quba ini masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh lihat. Panas gini om di sini mah beda. Banyak para jamaah umroh. Tempat tadi lebih dingin. Kalau aku hilang nanti aku tunggu di sini ya di mana? Enggak. Kayak kalau hilang ditinggalin. Antep gue. Iya. Enggak. Jadi kita keluar kan nanti sana lagi. Nah, nanti om cari tuh pohon pendek itu nanti ada aku lagi jumpa. Enggak. Tinggalin pokoknya. Biarlah hilang enggak. Ya, ini ada tempat untuk minum. Karena aku haus, Om. Tuh, tungguin di sini. Enggak. Diisi di pret. Ini bukan air jam-jam kan? Tahu, tahu, air biasa. Coba tunggu di sini. Kakak mau minum dulu katanya. It's different. Itu apa emang air jam-jam? Bukan. Kalau jamaah umroh turunnya di sana tuh bisnya tuh. Ini pertama kali. Oh, pertama kali juga? Ini pertama kali jarak ke sini. Om juga sama pertama ini. Ayo. Air jam-jam itu air biasa, iya, dingin. Iya, biasa. Kita cari toilet dulu buat wudhu. Gak usah pakai gelas juga gak apa-apa dah minumnya. Iya, gak apa-apa. Tinggal di A. Ini walaupun mataharinya terik, tapi alhamdulillah sejuk, guys. Tunggu bawa topi sih, Om. Topi Alman. Tuh. Iya. Tuh, ya. Ini pernah pergi. Di mana tempat wudunya ya? Aku nggak pernah kesini jadi nggak tahu. WC-nya di mana, Om? Masuk. Ntar kita cari dulu. Ini mungkin nih. Dingin. Lumayan adem. Coba cowok. Kita cari itu wanita tuh. Itu wanita nggak usah jauh-jauh. Bukan kita? Mana tuh musala wanita tuh sama toilet woman ke sana ya. Nanti ketemuan nanti ketemu di sini ya. Tuh di lampu gede itu tuh. Oke guys, sekarang kita mau wudu dulu. Iya, di toilet. Di situ tuh. Oh, ini toiletnya. Toilet di apakah ada Masjid Quba, guys? Apakah ada nang hal? Sama aja. Sama ya. Oke guys, nanti dilanjut lagi. It's different.
Oke guys, alhamdulillah tadi wudunya udah beres dan sekarang kita mau sholat dulu ya, sholat duha guys. Kita naro dulu sendalnya. Ini ya, Kang. Sekarang kita masuk dan seperti ini suasana di luar ya. Iya, panas. Ya. Allah jangan sampai hilang, Kang. Masya Allah. Allahumma tahliya buah baromatik. Nah, seperti ini di dalam Masjid Quba ya. Insyaallah. Nah, ini atapnya pakai ini nih. Pakai ini tapi adem loh. Iya, adem ya bawahnya. Iya, dingin. Nah, kita sholat dulu kan? Iya, di situ aja dong. Di mana? Di situ tuh, mending di depan tuh. Yuk. Sama aja, om. Sini aja, weh. Ayo. Oke, om. Sini, om, lah. Oh, banyak para peziarah. Boleh gini, mau sendal begini. Yuk, kita sholat dulu nih di depan mimbar. Apa niatnya aku lupa sih, om? Nah, Masya Allah. Ternyata megah banget interiornya, Kang. Tadi aku pijain dulu, om. Oke guys, nanti dilanjut lagi. Sekarang saya mau sholat duha dulu ya. Nah, alhamdulillah sholat-sholatnya udah beres ya. Dan kita lihat Masya Allah tabarakallah, banyak para jamaah umroh yang itikaf di Masjid Quba ini. Doa saya buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, nanti bisa secepatnya melaksanakan ibadah haji dan umroh, amin. Dan mudah-mudahan segala urusan teman-teman semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Nah, di sana ada air zam-zam ya. Saya mau coba minum dulu air zam-zam. Mudah-mudahan ada air minumnya, guys. Ini lagi pilek ya. Karena perubahan cuaca dari musim dingin ke musim panas, guys. Kita minum dulu. Mudah-mudahan setelah minum air jam-jam diberi kesembuhan ya, amin. Ini jam-jamnya, guys. Kurang kita. Dingin banget ini. Nanti bawa buat Dedo. Ini bawa air jam-jam nanti buat Dedo, buat Tamas yang ingin minumkan juga ya. Nah, seperti ini suasana di Masjid Quba bagian dalam. Tadi Kakang katanya mau ngambil aqua, mana Kakang ya? Saya tunggu dulu di sini. Tadi mau ngisi air jam-jam katanya Kakang. Ini sejuk banget guys ya, ada di sini. Mana? Oh, udah. Tuh. Air jam-jam kan? Iya. Mau sama Bunda juga? Iya. Oh iya tuh. Ini saya minum guys. Segar. Allahu Akbar. Langsung ngejedut kan? Kena gigi. Bagus berarti ya.
Kamu bagus sakit. Ya, biarin mati bagus lah. Cepat sembuh ayo. Yang gudang lebih banyak tuh. Gimana petugas gak nih ambil botol? Enggak. Nah, Allah, minum air dingin buat langsung jedut. Jam-jam. Air jam-jam. Jadi kalau ada tulisannya air jam-jam, nah ini baru asli air jam-jam. Teteh udah datang ke mobil? Belum. Ininya mah udah masuk lah. Ayo. Fuk, sil fuk fuk. Ayo udah. Satu lagi botol. Oh. Ternyata bawa banyak. Buat kakak, gede buat ini. Buat Abi ya. Kakang tuh pengertian, mau ngasih sama Abi, sama Bunda, Masya Allah. Jangan lupa subscribe channelnya Aiman Mulyana. Topinya bagus itu. Iya. Dari ini dulu dipasarkan, cuman udah enggak di limited edition sekarang. Limited edition ya. Ayo. Dapat 3 botol. Sekarang kita keluar. Cari teh ada dulu ini. Teh ada mah nanti juga. Balik ke mobil. Masya Allah, alhamdulillah. Setelah gabung dengan Kang Alman, hidup bisa saya ziarah ke Madinah. Ya. Burung aja. Iya, burung masuk tuh. Loh. Tuh. Saking adamnya burung ya tuh. Tuh di atas mimbar. Ya. Ayo guys. Ini kita keluar. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, Abi nungguin mungkin. Ini. Sudah kita harus om. Ini setelah aku tuh. Idul Haram. Ya, kenapa om? Ayo om, kita baik dulu. Ayo. Kita ada apa sih? Ayo, ayo, ayo. Hey. Kita lanjut karena mau ke tempat yang lain. Oke guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, nanti bisa secepatnya melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa mampir di channel Aiman Mulyana dan Teh Ada. Teh ayo. Ayo udah. Sama Teh Ada. Oke guys, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Channel aku Aiman Mulyana.